Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, pecinta, penghobi, dan pecandu bonsai, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, rohani dan jasmaninya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bonsai wabuyut, pada kesempatan video kali ini saya akan mencari sebuah bahan bonsai. Target saya yaitu beringin niprik. Mudah-mudahan di tempat ini saya mendapatkan bahan bonsai tersebut. Nah, sahabat bonsai wabuyut, mari kita cari, dan kita akan mencari terlebih dahulu menyelusuri empang-empang, yaitu empang perikanan. Mudah-mudahan di situ kita dapat sebuah bahan bonsai. Let's go. Nah, sahabat bonsai wabuyut, saya mendapatkan bahan bonsai dari beringin, yaitu beringin iprik. Kelihatannya sudah bermotif. Kalau begitu, udah, jangan panjang lebar lagi, langsung kita eksekusi saja. Mari. Sahabat bonsai wabuyut, akhirnya kita mendapatkan juga bahan bonsai iprik ini. Ternyata cukup melelahkan juga. Coba kita sedikit kita pruning.
kita habiskan dulu. Ya udah. Ya, sahabat bonsai buyut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik dalam proses penanamannya. Sahabat bonsai buyut, apabila saya ada salah kata ataupun konten kami kurang menarik dan berkesan untuk para pecinta dan penghobi bonsai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.